Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Holy Holiday. Pada kesempatan video kali ini kita akan jalan-jalan di salah satu destinasi wisata religi yang ada di Pantai Indah Kapuk 2. Ini masih baru juga tempatnya, masih banyak pengunjung yang mau menikmati suasana baru di Pantai Indah Kapuk. Kita lihat bagaimana suasana dari Taman Doa Your Lady of Akita. Ini adalah peraturan-peraturan yang harus ditaati saat kita berkunjung ke Taman Doa Your Lady of Akita ini. Dan saat kita memasuki area disambut dengan taman-taman hijau. Dan ini suasana hari Minggu sore, sekitar jam 5 sore ini suasananya seperti ini, sangat ramai sekali masyarakat ataupun pengunjung di Taman Doa ini yang menikmati suasana sore dengan berfoto-foto dan menikmati suasana baru di Taman Doa ini. Jadi kita mau jalan-jalan di sebelah sini juga terlihat kita ada sebuah kolam yang cantik banget, dan ini menjadi spot foto juga. Di sebelah sana ada restoran, tapi itu belum buka untuk restorannya. Dan ini adalah bangunan utama dari kapelnya, dan kita juga mau lihat bagaimana suasana di dalam kapelnya ini. Dan ini adalah suasana di luar dulu. Kita intip-intip suasana di luar seperti ini. Suasananya sangat ramai sekali. Dan itu adalah bangunan restoran yang belum buka. Dan di area luar ini banyak sekali taman ya, dan tempat duduk yang bisa dinikmati untuk para pengunjung yang datang ke Taman Doa ini. Ini suasananya semakin sore semakin ramai untuk pengunjung yang datang. Kita lihat sebelah sini. Dan ini ada pintu masuknya, pintu masuk ke kapelnya. Tapi kita mau jalan-jalan ke area sebelah sini dulu sebelum masuk ke area dalam. Dan ini The Garden of Mary, The Garden of Lamb. Ini ada petunjuk arahnya ya. Dan di sini ada taman cantik juga diisi dengan tanaman-tanaman bonsai. Dan di tengah-tengah ini dikasih batu kerikil ya, biar tidak becek mungkin, biar tetap bersih juga walaupun suasananya hujan di tempat ini. Dan ini suasananya pada sore hari ini sangat cerah sekali. Di sebelah sana itu adalah toko ya, ada toko aksesoris juga. Ini di sebelah sini ada monumen. Ini Your Lady of Akita, Taman Doa Your Lady of Akita. Oke, ini adalah suasana para pengunjung dengan spot-spot foto favorit. Mereka mengambil foto untuk mengabadikan momen saat berkunjung ke Taman Doa ini. Dan bisa juga duduk-duduk di area taman yang tersedia di tempat ini. Ini areanya lumayan luas untuk tamannya, jadi bisa sambil jalan-jalan. Di sini ada patungnya Santo Yosef yang sedang tertidur, dan ini bisa dijadikan tempat berdoa juga di tempat ini, dan menjadi spot foto juga bagi para pengunjung. Ini ada keterangannya di sini, mungkin bisa di pause dulu kalau mau baca keterangannya. Teman-teman, kita langsung saja masuk ke bangunan utamanya. Ini adalah kapelnya. Kita mau masuk bagaimana suasana di dalamnya seperti apa, kita lihat bersama-sama. Untuk memasuki area ini, area berdoa, para pengunjung diharuskan untuk mencopot sepatu ataupun sendal untuk memasuki area ini. Di sebelah sini ada lukisan gereja yang mirip dengan tempat ini di Jepang. Aslinya adalah di Jepang, dan ini adalah tiruan ya, tiruan atau mungkin replikanya di Peak 2 ini. Oke, kita langsung saja untuk masuk ke area dalam. Ini suasana di dalamnya seperti ini. Untuk
para pengunjung bisa melakukan ibadah ataupun berdoa di tempat ini, dan untuk para pengunjung juga tidak boleh berisik di area tempat ini karena ini adalah tempat berdoa. Oke, jadi seperti ini suasana di dalamnya. Ini bagus banget ya di dalamnya, bangunannya estetik banget dengan ukiran-ukiran kayu. Dan di sebelah kanan juga ada ini satu tempat berdoa juga, selain di area tengah sini. Dan di sini juga ada tempat berdoa, ini ada bunga-bunga juga. Oke, seperti inilah suasana di area depan. Ini di tengah-tengah ada salib besar, ada meja, ada kursi, dan bunga-bunga sebagai hiasan. Di pojok ada layar monitor di atas. Dan ini ada pengunjung juga yang sedang berfoto-foto di tempat ini. Kita lanjut, di sebelah sini juga ada tempat berdoa yang bisa dipergunakan untuk pengunjung. Ini disediakan kursi-kursi dan ada patung juga di tempat ini. Kita lihat sebentar di sebelah sini seperti apa. Ini di sini juga tersedia lilin-lilin ya. Ini dipergunakan untuk berdoa di tempat ini. Di sini ada dua patung dan ini ada kotak persembahan kasih untuk para pengunjung yang ingin memberikan persembahan kasih di tempat ini. Di sini ada lukisan Yesus dan di tengah-tengah di antara pak lukisan ada dua patung dan ini adalah lilin-lilin yang sedang menyala. Kita bisa lihat ini suasana di area pintu masuk ini semakin ramai, semakin sore banyak pengunjung yang berdatangan untuk jalan-jalan ataupun melihat bagaimana suasana dari Taman Doa Your Lady of Akita ini yang sangat terkenal. Ini adalah tempat wisata religi yang kedua yang ada di PIK ya. Yang pertama ada Taman Doa Hati Tersuci Maria. Oke, kita lanjut lagi jalan-jalan di area luar. Kita mau melihat suasana di taman yang ada di area luar. Ini kita mau melihat bagaimana suasana di area kolam ini ya. Ini kolamnya bagus sekali, desainnya sangat estetik banget. Ini juga banyak pengunjung yang duduk-duduk di tepi kolam ini dan mungkin sekedar jalan-jalan dan menikmati suasana di tempat ini. Ini kolamnya bagus sekali, airnya seperti mengalir tapi tidak habis-habis. Dan untuk di tengah-tengah ini adalah patung Bunda Maria ya. Dan ini adalah patung Bunda Maria dan disediakan juga lilin-lilin. Yang ingin berdoa bisa berdoa di tempat ini juga, di area kolam ya. Dan ada juga kotak persembahan dan di sana adalah bangunan restoran tapi belum buka itu. Dan inilah suasana di area luar di area kolam seperti ini. Kolamnya cantik sekali dan suasana pengunjung juga sangat ramai sekali karena ini di hari Minggu, sangat ramai banget. Kita lanjut ekspor di area sebelah sini, juga masih tersedia taman. Dan kita mau jalan-jalan di area taman The Garden of Lamb. Dan ini juga banyak tersedia tanaman hijau di tempat ini. Jadi suasananya sejuk. Kalau di pagi hari sangat sejuk sekali pastinya karena banyak pohon-pohon. Dan ini adalah perjalanan Yesus, mulai dari Yesus dijatuhi hukuman mati dan sampai nanti Yesus dimakamkan. Ini yang nomor satu, Yesus dijatuhi hukuman mati dan ada perjalanan-perjalanan Yesus menuju Yesus disalibkan dan akhirnya dimakamkan. Kita lihat suasana di area sini tidak terlalu ramai sih ya untuk para pengunjungnya. Ini adalah cerita mengenai perjalanan Yesus disalibkan, mulai dari dijatuhi hukuman mati sampai nanti
disalib dan dikuburkan. Ini ada beberapa tempat, ada 13 kalau saya tidak salah. Nanti di akhirnya adalah kita bisa lihat area makam Yesus. Dan ini dia yang terakhir, nomor 13. Yesus diturunkan dari salib. Dan untuk akhir perjalanannya, inilah gambaran makam Yesus. Di sini ada makam Yesus ya, seperti gua. Dan ini dilarang memasang lilin di tempat ini. Dan ini menjadi akhir perjalanan. Di atasnya dikasih salib ya. Ini ada gua kecil, gua makam Yesus. Dan di sini ada satu patung Yesus juga yang bisa digunakan untuk berdoa dan menjadi spot foto. Oke, jadi seperti inilah kira-kira suasana dari Taman Doa Our Lady of Akita Peak 2, teman-teman. Oke, kita nikmati dulu suasana di area luar dari Taman Doa ini. Banyak sekali masyarakat ataupun pengunjung yang menikmati suasana sore di tempat ini dengan berjalan-jalan ataupun berfoto-foto dengan spot-spot foto yang tersedia. Demikianlah teman-teman jalan-jalan kita di Taman Doa Our Lady of Akita di Pantai Indah Kapo 2. Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk memberikan referensi liburan religi yang ada di Peak 2.
dan tentunya bisa menghibur para penonton semua yang sudah menonton video ini. Jangan lupa buat teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa dong untuk bantu like video ini, bantu kasih jempol, subscribe juga channel Holy Holiday, nyalakan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari channel Holy Holiday. Sekian dulu, terima kasih sudah ikut jalan-jalan bareng channel Holy Holiday. Sampai jumpa di video selanjutnya.